What's up, guys? Welcome back to Time Out. Balik lagi bareng gue Rocky Padilla, dan gue hari ini kembali ada di latihannya Celasnas Indonesia. Sekarang mereka ini sedang mempersiapkan untuk pertandingan kedua mereka melawan Singapore Slingers. Dan gue sempat tadi gue menanyakan ke beberapa pemain mudanya Celasnas Indonesia tentang pengalaman pertamanya mereka di bermain di ABL. Dan juga ada sebuah interview dengan Coach Koko dan Mario Wusang mengenai matchup mereka dengan Singapore Slingers. Dan yang terakhir nanti videonya adalah updates, injury updates dari Brian Williams serta Duke Cruz. Kalau begitu langsung kita tonton aja videonya, guys. Excited banget sih, sempat nervous di awal, cuma bersyukur kita bisa step up. Untung juga kita punya kayak Mario Wusang, punya Sandi, terus ada beberapa pemain asing yang sudah pengalaman, jadi kita sebagai junior juga dibantu banget sama mereka. Pengalaman pertamanya sih excited, terus agak nervous juga, soalnya baru pertama kali ikut liga yang emang di atas level biasanya seperti itu, jadi lebih harus bener-bener siap gitu. Jadi waktu di bench duduk lihat teman-teman main rasanya kayak kita bisa nih, jadi deg-degan aja sih. Tapi kalau udah masuk lapangan udah enak aja sih, enak mainnya kayak biasa aja. Ternyata tidak sewah yang dibayangkan lah. Jadi bisa aja sih sebenarnya. Pengalamannya pertama kemarin sama kayak pertama kali gue main kayak mau ke SEA Games, ke Seaba gitu kan, ya tetap ada nervous sedikit ketemunya karena levelnya pasti beda, apalagi ketemunya kemarin Taiwan gitu kan, yang notabene mereka lokalnya di atas kita gitu. Tapi secara ekspektasi kita mainnya juga flow-nya seperti apa yang kita mau, ya itu good start sih buat gua ya, buat kita semua juga good start. Pasti ntar kelanjutannya nih makin susah sih. Menurut gua bakal lebih susah. Seneng, pertama sih nervous ya, pasti grogi, kayak nggak nyangka banget kalau ABL. Coba bayangin, dulu waktu SMA aja mau main IBL aja, dulu mau main pro juga ragu-ragu kayak itu, terus sekarang main di ABL. Kemarin waktu game pertama ya jujur nervous, nggak ngerti mau ngapain kayak gitu loh. Terus sempet juga kan waktu mau CLS mutusin ngundurin diri, terus mutusin buat gabung ABL, sempet bingung juga, akhirnya curhat ke Kak Koko, ke pelatih, bisa nggak ya aku main, takutnya kan tahu sendiri ABL levelnya kayak gimana, takutnya minute play berkurang, terus karena levelnya jadi nggak bisa bersaing sama yang lain. Kak Koko bilang, ya udah sama kayak gua, dia bilang gitu, gua disuruh ngelatih ABL, ini baru pertama. Lu tipenya orang yang suka ngambil challenge nggak? Kalau gue kayak gitu. Nah, dia ngomong kayak gitu, oh bener juga ya, kenapa nggak pertanyaannya gue balik. Ya udah, ini ada challenge, lu mau ambil nggak, Rif? Kayak gitu. Ya udah, dari situ gue latihan, gue nurut apa yang dia omongin pelatih. Ya udah, gue ambil challenge-nya, gue main di ABL. Ah, emang ya, di Surabaya emang yang paling luar biasa fansnya se-Indonesia, tim cuman CLS. Makanya kemarin waktu main di home court kita sendiri udah nyiapin lah, udah semangat banget, udah tahu kalau fansnya, kalau penonton bakal gila-gilaan dukung kita. Waktu jeda quarter 3-4 kalau nggak salah, yang nyanyiin Garuda di dadaku itu lagi merinding banget, serius itu gue merinding denger lagu kayak gitu, terus fans semua ngechant, tepuk tangan segala macem, gila banget orang Surabaya, thank you. Yeah, I mean, I'm very pleased the way they played. I know it was their first game, it was some nerves and stuff, but I'm very happy with the way they played. But I just want them to keep in mind this is a long season. You know, teams will get tougher from here on out. Teams will adjust, teams will get better, and just stay focused to come ready to play every game. They played great. It's just a testament to all the hard work that they put in throughout the summer.
They all came, they played hard, they were prepared. They knew what we wanted to do as a team, and they knew what they had to do personally. And me for one, I'm proud of all of them. Like I always said, it's always up to the locals to win a championship, to win games. And as they held it down for us like they should, like we've been preparing all month. And I'm just proud of them, honestly. And just keep going. Let's keep it up, honestly. That's it. Right now, I'm trying to get the swelling out of the ankle. I'll go later on today to get an MRI and an X-ray, and we'll see from there. Hopefully, I won't be out too long. I'm looking at maybe a game or two. After that, I'll be fine. I mean, I'm good, man. Just tweak my ankle a little bit. I'll be ready for Singapore and go Knights. Yeah, I mean, Singapore is a well-established team, you know, and they're organized. They've been together for a long time, so their chemistry is really good. They got good players, well-coached, so it's going to be a tough game for us. We know coming in there, and it's also tough to win in Singapore, so it's going to be a good matchup, and we got to come ready to play. Capnya sih ya, karena mungkin karena kita impornya belum masih day to day, saya masih mikirinnya coba ya kayak kebetulan Singapura pakai satu small satu big kan buat board impornya untuk si Wright itu saya bisa matchupin sama si Brian. Nanti mungkin pas si Xavier Alexander-nya itu di saya matchupin sama Freddy lah kayak gitu. Makanya dia tadi saya siapin. Mungkin kita kalah size, kita counternya oke, low postnya kalau di si Xavier Alexander main di low post mungkin agak sedikit di collapse defense-nya. Mungkin ya sedikit. Jangan kebanyakan lah nanti ketahuan lagi. Ada orang Singapore Slinger yang nonton acara lu Rock. Mereka masih bertumbuh, dilihat dari game pertama masih bertumbuh sama dua world import-nya ya, si Xavier Alexander yang notabene kemarin juga kayaknya top 3 scoring leader lah di ABL, dan plus newcomer-nya itu si Wright siapa lah kayak gitu yang big man itu yang ya kayaknya tough lah main di paint sama main di perimeter game-nya lah kayak gitu. Sama dia he's a good rim runner si Wright itu ininya setelah saya scouting semalam ini. Jadi mereka lebih fokusin build around dua orang itu, walaupun lokal-lokalnya juga ada ya Russell Lowe, ada si Hang Bin itu yang good 3 point shooter, terus sama heritage importnya si AJ Mandani. Ya itu dia ya. Ini yang agak ada konronya itu kan ininya rotasinya nggak terlalu dalam saya lihat semalam ya, mungkin that's why they udah run out of gas tuh yang waktu di quarter keempat lawan Nanghai Kung Fu. Padahal mereka bisa compete sampai 3 quarter, ya kita coba counter 2 world importnya itu aja lah nanti scouting reportnya. Kebetulan nanti sore kita latihannya buat defense counter offense-nya mereka. Untuk Brian Williams, injury report-nya gue mau tambahkan juga. Setahu gue, dia tadi bilang sama gue kalau dia besok itu sudah bisa latihan. Jadi kemungkinan besar dia akan bermain melawan Singapore Slingers. Tapi gue belum tahu apakah ada minutes restrictions atau enggak nantinya. Tapi seperti Coach Koko bilang, mereka masih day to day. Tapi untuk Duke Cruz, bengkaknya di ankle itu emang masih sedikit gede tadi gue lihat. Jadi gue juga masih belum bisa memastikan kapan nanti Duke Cruz bisa bermain. Tapi ya hopefully nggak terlalu lama outnya, karena emang tim CLS Nasi Indonesia ini butuh kedua pemain impor mereka untuk bersaing di ABL. Jadi kalau begitu guys, itulah informasi dari CLS Nasi Indonesia hari ini. Dan gue besok sudah balik ke Jakarta, jadi nanti gue mungkin mencoba lagi kalau ada suatu saat. Kayaknya gue sih rencananya bulan depan akan sekali lagi ke Surabaya, tapi kayak pertengahan Desember nanti mungkin gue bisa meliput mereka lagi. Kalau gitu guys, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk kasih thumbs up videonya, dan juga jangan lupa untuk kasih komen. Yang pasti yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. And I'll see you guys in the next video.